bersama Ibu Nadia. Kali ini Bu Nadia mau ajak teman-teman untuk bermain bersama. Kira-kira apa ya? Nah, supaya kita segera bermain, bagaimana kalau kita baca doa dulu ya? Boleh diangkat kedua tangannya. Sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, teman-teman, di sini Bu Nadia mau bermain untuk mencocokkan stiker dot dengan pelangi seperti ini. Nah, ini dia alat-alatnya. Nih, Bu Nadia sudah siapkan gambar pelangi seperti ini. Ada juga stiker warna-warni atau stiker dot dan juga krayon ya. Kalau begitu, langsung saja kita mulai. Cara bermain yang pertama, nanti teman-teman boleh lihat garis yang pertama, yaitu ada garis berwarna merah. Nanti teman-teman boleh ambil stiker dotnya yang berwarna merah seperti ini dan kita tempelkan. Sambil dihitung, 1, 2, 3, 4, dan 5. Wah, jadi sudah ada 5 stiker berwarna merah. Selanjutnya kita ada warna kuning, kita tempelkan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Yeay, akhirnya sudah ada 5. Selanjutnya kita lanjutkan lagi dengan warna yang hijau. Kita tempelkan lagi stikernya. 1, 2, 3, 4. Wah, ternyata yang hijau ada 4 stiker ya. Selanjutnya yaitu ada warna biru seperti ini. 1, 2, 3. Nah, ternyata ada 3. Ini dia teman-teman, pelangi kita sudah jadi. Supaya lebih cantik, Bu Nadia akan kasih gambar awannya dengan krayon. Bu Nadia mau ambil yang warna apa ya, biru deh. Bu Nadia tutup dulu di sini. Kita sambil lukis atau kita warnai dengan krayon seperti ini. Diwarnai, pegangnya seperti ini ya. Jari jempol dan jari telunjuk seperti ini. Oke teman-teman, nanti diwarnai sampai warna putih-putih di awannya itu tertutup dengan warna biru ya. Nah seperti ini, nanti teman-teman boleh warnai juga ya. Nah, kita warnai lagi. Lanjutkan sampai selesai ya, teman-teman. Iya, kita warnai sampai selesai. Kalau sudah nanti kita boleh perlihatkan sama-sama. Nih, Bunda dia masih ada lagi. Seperti ini. Warnai lagi, boleh sambil dikeluarkan dulu dari sini. Bunda dia warnai dulu ya. Nah, wow, sudah cantik. Awannya sudah diberi warna. Nanti teman-teman mau mencoba mewarnai sendiri juga ya, menggunakan krayon. Nah, oke, tinggal satu lagi, masih semangat ya kita mewarnainya ya. Nih, ada satu lagi. Wow. Wah, sampai patah. Hati-hati ya teman-teman, pelan-pelan ya supaya tidak patah krayonnya seperti Bu Nadia. Nah, seperti ini. Boleh ditiup kalau misalnya ada sisa-sisa dari krayonnya ya, atau boleh nanti teman-teman diberdirikan posisi kertasnya lalu kita ini buang deh sisa-sisa dari krayonnya. Wah. Oke deh teman-teman, ini dia sudah jadi kita mewarnainya. Nah, kalau sudah boleh disimpan. Nah, simpan kembali. Nah, ini dia hasil karya kita. Ini mencocokkan stiker dot warna dengan ya, mudah bukan cara membuatnya? Nah, kalau sudah selesai teman-teman boleh simpan kembali dan kita siap-siap untuk membaca hamdalah. Oke, sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.